Halo cuy, balik lagi di channel Vimon Hai. Peseran pesulap udah rilis tapi belum bisa dibeli. Bisa dibeli besok di tanggal 1. Nah, aku pengen review update Super Sus di tanggal 1 besok. Oke, ini kan belum bisa dibeli. Bisa ini belinya tanggal 1. Bentar, aku bakal login ke Super Sus tanggal 1 Januari. Oke, ini aku udah login di Super Sus Januari ya. Nah, di Super Sus Januari itu ada apa aja nih perannya? Perannya udah rilis, sudah bisa dibeli. Ada diskonnya juga 99 Golden Star. Tuh ya kan? Tinggal klik beli aja tuh. Jadi hantu untuk bergerak dan hidup dimanapun. Keren juga ini slogannya. Slogannya keren ya. Jadi hidup dan bergerak untuk nah itulah. Terus aku juga pengen ngecek toko shirt di Januari juga ada apa aja. Udah ada Cupid di situ. Berarti Cupid besok bisa dibeli pakai shirt ya. Kalau skin, skinnya itu aja loh. Padahal aku pengen beli ini loh, yang keren malah nggak ada. Masalahnya kan di sini kostum kan banyak tuh yang aku belum beli. Contoh ini atau ini, keluarin lah di toko shirt biar aku bisa beli itu. Lihat, chatku aja banyak banget tapi nggak pernah berfungsi. Terus lanjut di VIP mingguan ada. Aduh, VIP mingguan skinnya itu mulu loh. Tuh kan skinnya itu aja. Skin kucing, skin itu dan skin itu. Nah, itu aja lah. Intinya yang terbaru di bulan Januari ya cuma Cupid doang ini. Coba eventnya. Eventnya ada apa? Event apa di bulan Januari? Belum ada apapun. Jadi yang terbaru di bulan Januari besok cuma peran baru ini harganya 12.999. Oke, aku pengen cobain peran pesulap di custom nih. Oh, nama skillnya hilang. Terus kalau ininya muncul. Berarti nama skillnya hilang ya. Aku paling pas itu pakai skillnya di sini, tepat di sini paling pas cocok di sini. Tuh. Tinggal ngintip, apalagi pas sapu listrik cocok. Memang tempat itulah yang paling cocok. Nah, di sini ya. Itu paling cocok Pak di sini. Biar enggak di report orang loh. Nah, kalau kalian nggak sabar pengen cobain, kalian juga bisa cobain di custom ini, mapar sama teman-teman kalian. 10 orang ya. Tuh di sini udah ada peran. Mana? Ada kayaknya. Tuh kan udah ada pesulap tuh. Jadi kalian kalau belum nggak sabar sebelum tanggal 1 pengen cobain, kalian coba di custom. Aku juga setiap jam 7 malam itu live streaming main Super Sus. Nah, kita mapar apa sulap bareng-bareng ya nanti malam ya, oke? Halo cuy, balik lagi channel Vimon Hai. Kali ini aku bakal pakai Cupid. Tapi kalau ada peran lain yang lebih keren, aku bakal pakai. Wih, ada Cupid aja lah. Ini susahnya lama nunggu keisinya loh. Itu doang sih. Yang bikin malas lama nunggunya. Merah benar listrik ya. Udah terkumpul satu, nanti sabar. Cool. Posternya siapa sih? Loh, kok yang mati 3? Waduh, kok bisa tahu kuning gold ini? Impos apa gimana ini? Kok bisa tahu kuning gold ini? Oh, ya udah lah, kasih.
semuanya atau harus gua skillin dulu coba skip nih, gua belum ngisi ini tadi karena gak ada misi admin kan. Nanti skip, nanti gua kasih tunjuk skill gua. Kapan gua pakai sprint kocak? Kapan? Ada KS tuh, ada KS, liat gak ada KS, liat rola. Gua RW, abis ini gua skill nih, gua belum ngisi tadi. Setauku KS kalau pakai sprint, kalau pakai sprint itunya hilang. Kalaupun bayangannya nggak bisa pakai sprint. Terus yang ketiga, aku warden, skillku udah penuh. Masa raja waktu belum, memang beda ya. Tadi emang aku misi perisai sih, aku sebagai warden udah penuh. Biasanya kalau aku jadi raja waktu aku putar misi kabel gue. Emang belum penuh. Aku warden udah penuh. Siapa yang bilang enggak paham? Cuma aku menjelaskan aja. Oh, Cian KS, korekut lah. Mau percaya gol kah? Ya udah kaca coba. Oh, kok malah skip? Siapa yang skip kira-kira? Ayur kah? Harus skip lawan udah gantian. Yang skip siapa? Udah kasihan coba. Yang skip aneh. Kalau kena cupit gamenya udah kelar dong, 3-3. Udah kasihan. Ini kayaknya aku jadi impostor. Ada hunter enggak? Gak ada. Ini yang skip siapa ya? Ada satu orang yang skip. Itu cupitku skip terus mungkin kayaknya, enggak tahu. Yang skip siapa ya kira-kira? Oh, yang skip tadi aku. Soalnya aku belum rekrut. Pink LW merah warden.